Bacaan pertama diambil dari Kitab Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-10 ayat 34 sampai dengan 43. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dan mereka telah membunuh dia dan menggantung dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Dan Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya." Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur pasal 118 ayatnya yang ke-1 sampai dengan ke-2 dilanjut ayat 14-24. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah Israel berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ayat 14. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tetapi Ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran, aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan, orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu, sebab engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru.
hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan kedua diambil dari Kitab Kolose pasal 3 ayat 1-4. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati, dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus, yang adalah hidup kita, menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Demikianlah sabda Tuhan. Yohanes pasal 20 ayat 1-8. Kebangkitan Yesus. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah. Akan tetapi, ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga, menyusul dia, dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah. Sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping, di tempat yang lain, dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain, yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya, dan percaya. Demikianlah sabda Tuhan.